Kaktus hari ini, informasi terkini, semua akan tersaji di satu acara pasti. Oh, ngobrol asik di beranda, ngobrol seru di beranda, inovatif dan terbuka, adat-adat dan budaya. Semua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia TVRI Sumatera Utara. Apa kabar Anda di siang hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan fit dalam menjalani segala aktivitas hari-hari Anda. Dan pemirsa, senang sekali kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, yaitu Beranda, yang pastinya menyuguhkan serta memberikan informasi menarik yang sifatnya edukasi kepada Anda semua, yang mana bisa Anda petik hikmahnya setelah menonton program hari ini. Pemirsa, tahukah Anda bahwa kehidupan kita ini tidak bisa dipungkiri lagi sudah erat kaitannya dengan sejumlah masalah. Baik itu penderitaan ataupun kesulitan-kesulitan hidup yang terkadang hadirnya berasal dari lingkup eksternal dan juga lingkup internal, baik datang dari keluarga, pekerjaan, ataupun bahkan yang paling mirisnya ini adalah stigma-stigma negatif yang berasal dari orang-orang terdekat kita yang bisa menjatuhkan mental kita. Otomatis hal tersebut pemirsa akan memberikan serta menimbulkan efek yang sangat buruk untuk perkembangan psikologi dan juga mental kita, terutamanya ini bagi kaum wanita yang siogianya mereka memiliki peran ganda, baik menjadi seorang ibu, istri, dan juga wanita karir. Dan tentu saja pemirsa, hal ini akan menghambat pola perkembangan mereka karena mereka ingin membentuk sektor kehidupan yang lebih lagi di masa yang akan datang. Namun karena hal ini, mereka menutup kemungkinan akan tidak bisa berkembang karena rasa traumatik yang mereka pendam atas stigma-stigma negatif tersebut. Nah pemirsa, untuk menjawab hal-hal tersebut, hari ini tema yang akan kami bahas berkaitan tentang psikologi perempuan masa kini. Dan seperti biasa pemirsa, saya tidak sendiri karena saya sudah ditemani oleh rekan cantik saya, ada Azifa Zahrianis. Halo Azil, terima kasih banyak. Dan halo pemirsa, apa kabar Anda? Kami berdua kembali lagi nih menyapa pemirsa di rumah dalam program kesayangan kita Beranda. Dan seperti yang tadi Azil sebutkan, bahwa dia tidak sendiri, ada saya. Tapi saya juga tidak sendiri dan tidak berdua juga dengan Azril, karena di sini sudah ada narasumber-narasumber yang pastinya TOPBGT. Ada siapa Azril kira-kira? Baik pemirsa, sebelum kami hadirkan ke hadapan Anda juga narasumber kami, kami ingin Anda berpartisipasi di nomor interaktif kami di 0614146353, di 0614146353. Dan juga tidak hanya narasumber, saya dan Ziva, ada follow band yang akan memberikan presentasi lagu-lagu indahnya. Ada Bang Fahmi dan rekan-rekannya di sana pemirsa. Dan di samping saya pemirsa, saya langsung perkenalkan ke hadapan Anda wanita cantik yang memiliki intelektual tinggi untuk mendiskusikan terkait psikologi perempuan masa kini. Sebelah saya ini adalah Ibu Rismawati Munte, SPSI, MPSI, selaku dosen. Pemirsa, selamat sore Ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya Ibu? Alhamdulillah sehat. Cantik banget sekali Ziva hari ini. Terima kasih. Ada teman saya yang cantik ya. Silahkan Ziva, sama-sama satu cantik lagi, juga ini. Ada juga Ibu Basyariah Lubis MK yang biasa dipanggil dengan Bu Basya. Halo Ibu. Selamat siang, luar biasa ya. Dan Bu Basyaria juga sebagai seorang dosen nih Azril. Nah, Azril dan juga pemirsa, berbicara tentang kesetaraan gender. Setiap tahunnya nih perempuan Indonesia mempunyai hari khusus untuk mengadakan merayakan bahwa kesetaraan gender ini adalah hal yang paling penting. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa ternyata di Indonesia sendiri kesetaraan gender ini masih cukup kompleks untuk diselesaikan. Lalu seperti apa nih Bu? Dengan banyaknya peran ganda yang dibebankan ya untuk perempuan. Lantas seperti apa nih menurut opini kedua ibu kita yang hari ini, ada Ibu Risma dan juga Bu Basya. Mungkin saya ke Bu Risma terlebih dahulu nih. Seperti apa kira-kira Bu? Ya. Kalau kita cerita tentang kesetaraan, yang pasti harapannya itu adalah sama-sama, kan gitu. Apa yang diharapkan dari laki-laki dapat dilangsungkan dan dilakukan oleh laki-laki, dan mampu berarti juga dilakukan dan dilangsungkan oleh pihak wanita, gitu ya Kak Jiji. Namun kenyataannya kan masih sangat banyak ya, kita lihat bahwasanya ada diskriminasi dalam hal jabatan mungkin, kemudian status juga ditambah ya lagi dengan
polemik-polemik yang dialamin oleh wanita-wanita ini yang terkadang itu masih sangat harus berjuang untuk dirinya sendiri dan harus memikirkan dari keadaan psikologis dirinya dibalik dari dia berstatus sebagai pekerja, sebagai pemimpin, sehingga kesetaraan untuk keberlangsungan dan kebersamaan dengan pihak laki-laki itu yang harus terus bergejolak untuk diperjuangkan. Benar sekali, dan tentunya ya kita bisa lihat sendiri bahwa banyak sekali nih perempuan-perempuan Indonesia yang sudah masuk ke ranah politik, tapi sepertinya kebebasan suara belum begitu bisa diwujudkan secara penuh ya. Lantas seperti apa nih Ibu, Basya mungkin punya tanggapan sendiri ini terhadap bagaimana legalitas dari perempuan ini untuk menyuarakan pendapatnya nih? Iya, Mbak Jiji ya. Kebetulan kalau kita berbicara tentang peran gender ini sebenarnya sangat luas ya, sangat luas sekali ya. Jadi di mana bahwasannya wanita itu sebetulnya dituntut untuk di ranah domestik, tapi kebutuhan yang kadang menuntut para wanita ini, para perempuan ini, ya harus bergeser ke ranah publik. Benar sekali. Nah, jadi banyak yang harus kita pikirkan sebelum seorang wanita ini bergeser ke ranah publik. Bagaimana kesiapan dia di dalam pengurusan ranah domestiknya, kemudian kesiapan dia apabila dia sudah terjun ke ranah publiknya, itu banyak hal yang harus kita perbincangkan sebenarnya. Baik, menarik sekali. Lantas sebenarnya perkembangan psikologi perempuan masa kini bila dikaitkan dengan gender equality ini, haruskah mereka ada dikategorikan acceptance ataupun penerimaan dari semua halayak khususnya pada istri ataupun suami dalam lingkup kecilnya? Kalau dari Ibu Risma. Iya. Harus diterima gitu. Harus jadi diterima. Semuanya itu harus menerima artinya yang pasti dulu wanita-wanita ini juga harus menerima loh posisi dirinya itu seperti apa gitu. Mungkin pada saat 10 tahun yang lalu saya kan wanita nih ya, saya ini adalah remaja mungkin gitu ya, 15 tahun yang lalu lebih tepatnya saya adalah remaja. Remajanya saya itu kan tidak lagi sama dengan porsinya saya saat sekarang ini. Saya sudah sebagai ibu, maka akan ada penambahan tugas, tanggung jawab, di mana saya berperan sebagai istri, sebagai ibu. Nah ini kesetaraannya di situ ya. Bertambahlah tugas-tugas yang harus, tugas baik itu secara tugas perkembangan, tugas secara sosial, tugas secara status sosial yang sudah saya emban. Nah ini yang sebenarnya diharapkan kita semua wanita ini sebenarnya harus lebih terbuka, belajar menerima yang positif. Baik. Dan kita harus juga bisa membuka diri gitu. Okay. Membuka diri untuk belajar gitu ya. Jadi jangan tertutup, jangan terkungkung dengan sebuah pola yang selama ini kita terima. Baik, menarik sekali ya. Kalau dari Ibu Basya sendiri menambahkan, jika perkembangan psikologi manusia ini khususnya pada wanita, jika ada istilah perbandingan ataupun munculnya stigma-stigma negatif terhadap mereka ini, mengganggu kesehatan mereka tidak gitu? Maksudnya kesehatan kita, wanitanya, yes, keluarganya. Kesehatan wanitanya dan juga keluarganya, kesejahteraannya. Sebenarnya itu, kalau kita berbicara tentang psikologisnya, gitu ya, bagaimana kita seorang perempuan itu pandai-pandai memanage emosional kita. Okay. Sebenarnya situ sih. Kalau kita pandai memanage emosional kita, insya Allah yang kita lakukan peran ganda ini tadi ya, yang di luar rumah gitu kan, bagaimana kita selesai bekerja, tuntutan ranah domestik pekerjaan yang sebaiknya kita lakukan ya, untuk kebutuhan anak-anak, untuk kebutuhan suami gitu kan, sebenarnya kalau kita bisa menjaga emosional kita tidak fine-fine aja, fine-fine ya aja, gitu. Baik. Jadi sebenarnya itu tergantung individunya masing-masing sih. Tergantung kepada individunya lagi. Iya. Artinya Jiva, komunikasi antar mungkin keluarga, iya, yaitu istri dan suami, jika mereka benar-benar berada di ranah publik ya Bu, dan kembali menjadi seorang istri ataupun ibu rumah tangga, ya kembali kodratnya menjadi ibu rumah tangga. Betul gitu sekali. Dan tentunya kalau kita berbicara tentang emosional dan juga pola pikir, tentu itu biasa terbentuk dari keluarga nih Bu ya. Jadi setiap perempuan kan pasti punya keluarga yang berbeda-beda nih latar belakangnya. Lalu seperti apa nih Bu kira-kira untuk mengatasi nih untuk kepada perempuan yang belum punya
kekuatan nih untuk menyuarakan suaranya atau memberikan powernya ini seperti apa nih Bu? Mungkin Bu Risma boleh duluan. Ya kembali ke saya lagi nih ya. Di dalam ilmu psikologi itu ada yang paling mendasar adalah kenalilah diri Anda sendiri dulu sebelum Anda berada mengenalin orang lain yang ada di dekat Anda. Termasuk pasangan. Jadi kalau kita mengenalin diri kita sendiri, kita punya tahu bahwasanya ini titik kelemahan saya gitu. Biasa titik kelemahan ini yang harus kita komunikasikan terbuka terhadap pasangan gitu Kak Ji. Jadi kan ada suami nih yang sudah, jadi maaf masa-masa pengenalan itu sebenarnya tidak terbatas dengan sebuah konteks hal-hal yang lain ya. Tapi lebih bagaimana mengenalkan bahwasanya saya tahu ini kelemahan saya gitu. Next. Kalau kamu nanti akan menjadi pasangan saya, tolong ya di cover nih kekurangan saya gitu kan. Dan itu ada dibutuhkan sebuah apa? Keterbukaan di dalam berkomunikasi. Kemudian masalah itu bisa teratasi dengan apa ya? Orang-orang yang di sekitar itu bisa memberikan pujian-pujian, kemudian memberikan sebuah kehangatan, itu kan tidak hanya dengan sebuah benda gitu ya, hal-hal yang paling sangat penting, karena kita sudah dari semenjak di dalam kandungan itu sudah terbiasa dengan sebuah pengharapan. Ibu kita hamil, harapannya adalah ini bayi lahir dalam keadaan sehat. Jadi psikologi antara ibu dengan janin sampai dengan lahir ke dunia itu sudah sangat menetap ya di dalam sebuah brainstem ataupun dalam alam pikir setiap individu. Nah, begitu kita sudah dewasa, sudah lahir, kan kita juga semakin meningkatkan kebutuhan itu. Jujur aja nih, Bu Basa, Kak Jiji, Bang Azri juga sangat butuh itu gitu pasti kan. Dong. Saya pasti bilang, wah cakep nih ya abang dengan baju kotak-kotak gitu. Langsung ya, naikin gerah ya. Nah, itu kan kebutuhan, simple. Tapi ini sering sekali Kak Jiji dianggap hal yang sangat sepele. Jadi komunikasi, jadi kenali dulu diri kita sendiri agar kita bisa mengatakan ini kelemahan saya. Jadi menjalani kehidupan berumah tangga dengan pasangan, keterbukaan. Jadi keterbukaan itu mulai dengan komunikasi. Baik. Sekali. Tapi kan kita nggak bisa mungkiri juga nih Bu, pola kadang-kadang laki-laki ini kan ada yang mungkin lebih diktator nih. Lalu seperti apa nih Bu, kalau Bu Basya sendiri nih melihat kondisi psikis seorang wanita yang mungkin di keluarga sebelumnya dia adalah seperti yang tadi ya, dipuji-puji, dianggung-anggungkan, ketika ketemu dengan laki-laki yang diktator, tentu suaranya itu pasti redam. Lalu bagaimana nih, Bu? Suami yang diktator itu kan sebelum kita menikah kan kita sudah mengenali dulu. Betul. Gimana psikologi suami kita, gimana emosional suami kita. Sebenarnya kalau komunikasi tadi yang dia sampaikan dengan Ibu Risma itu yang paling utama. Gitu ya. Walaupun suami kita itu diktator, tapi kalau kita komunikasikan dengan baik, mudah-mudahan sambil di atas ranjang misalnya, ya kan? Mas Azril, sambil setelah makan, santai, itu bisa kita komunikasikan. Apa-apa yang menjadi problem di dalam rumah tangga sebenarnya. Jadi mengapakan mengisyaratkan bahwasanya wanita yang sudah memiliki peran ganda sebagai di ranah publik pencari menambah penghasilan misalnya, kemudian lantas di rumah tangga harus mengerjakan suatu kewajiban seorang wanita misalnya. Namun kalau sudah ada komunikasi dari awal dengan suami kita, insya Allah berjalan lancar semuanya. Baik, menarik sekali. Tapi pemirsa, kita akan masih buka diskusi terkait perempuan masa kini, terkait psikologinya. Tapi pemirsa, ya pemirsa, kami ucapkan terima kasih Anda masih bersama kami khususnya dalam program saya kita yaitu Beranda dengan temanya yaitu psikologi perempuan masa kini. Pemirsa, mungkin bagi Anda yang wanita di sana ada istilahnya quality and quantity invitations. Artinya ada undangan yang bersifatnya kualitas dan juga menghasilkan kuantitas jika kebersamaan itu ada. Seperti contohnya jika Anda seorang wanita pekerja karir di rumah, pulang ke rumah pada sore hari dan si sang suami mengajak Anda untuk makan malam. Apakah hal tersebut juga akan memberikan efek yang baik terhadap pengaruh psikologi Anda dan juga kesehatan Anda? Mungkin jawabannya langsung akan diberikan dari ahlinya, Ibu Risma. Ya. Silahkan, Bu. Kalau diajak makan keluar gitu ya,
dan ini kategori sering dan seberapa sering, seberapa rutin, yes, gitu ya. Semuanya juga pasti senang. Tapi yang perlu kita garis bawahi di sini, Bang, diajak makan keluar, tapi kualitas makan di luar itu seperti apa? Nah, gitu. Jadi nggak disangkal nih, para wanita senang sekali mendapatkan kejutan-kejutan besar maupun kecil dari pasangan. Itu sangat sekali diidam-idamkan. Jadi kejutan yang kecil itu, kembali yang saya bilang, kalau suaminya tiba-tiba pulang, kita dandan dalam keadaan bersih, mungkin kita yang pekerja ya, Bu, basah gitu, tapi kita sudah dandan, mungkin nggak juga pakai blazeran, tapi ya berdandan seperti layaknya kita di rumah menyambut suami pulang, ada dapat kejutan, wow kok keren sekali ya, gitu kan, lebih harum, lebih wangi, gitu kan. Ini adalah sebuah respon psikologis yang kuat untuk pasangan. Nah, untuk makan di luar nggak disangkal, semua pasti senang, tapi momennya itu gitu, pada saat di luar itu memang benar-benar menceritakan, mencurahkan tidak segala-segala yang ada gitu. Karena istri itu nyamannya bercerita itu mungkin selain kepada saat beribadah, orang yang terdekat bercerita itu kepada siapa? Pasangan ya. Nah, suami juga mungkin seperti itu. Jadi sebenarnya tidak sulit kalau kita mari bersama-sama ya, terbuka antara suami dengan istri, istri dengan suami gitu ya. Dengan setelah kita melaluin, kita mengenalin akan diri kita gitu ya. Kita bisa untuk tempat bercurhat ria itu segala sesuatunya dengan pasangan kita. Jadi kalau quality time-nya dengan makan di luar, siapa aja senang. Pasti ya. Itu pasti. Quality time walaupun makan, tapi ada istilah indikasi kebersamaan itu secara intim ya, Bu. Iya. Kalau dari Bu Basya melihatnya tentang perkembangan ataupun yang apa yang saya katakan tadi itu secara kesehatan, mungkinkah akan meningkatkan hormon wanitanya? Kalau dari kejutan yang diberikan kepada suami itu dong, otomatis itu. Otomatis ya. Otomatis itu berubah hormon kita. Seberapa langsung pengaruh, Bu, biasanya? Kalau dibagi saya ya, itu sangat berpengaruh sekali. Sangat berpengaruh. Bayangkan ya, kita bekerja itu dari pagi ya. Yang kadang mungkin ada jam kantor sampai jam 4 sore, kemudian ada jam kantor sampai jam ya 17.30, bahkan ada yang jam kantor itu sampai malam gitu kan. Nah, jadi kalau ada kejutan dari suami yang mengajak kita dinner gitu ya, itu suatu respon yang sangat positif saya terima gitu. Karena kebanyakan ya lingkungan kita, khususnya saya gitu ya, lingkungan saya yang rata-rata wanita itu pekerja, setiap hari selalu kalau mau pulang ke rumah masak apa ya? Gitu. Untuk anak-anak gitu ya. Untuk suami apa ya gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya ada kejutan suami ngajak makan malam, itu suatu hal yang mungkin tidak bisa kita ucapkan gitu, sangat senang sekali gitu. Jadi kalau untuk respon positif, sangat positif saya rasa. Bisakah itu menjadi bagian solutif problem untuk memecahkan masalah yang sebenarnya pada awalnya suami dan istri itu bersetegang? Bisa ya, Bu? Bisa. Ya? Wow. Itu suatu terapi yang bagus itu sebenarnya. Terapi yang bagus, Jiva. Tapi Bu, gak bisa dipungkiri juga nih, dengan hobi suami yang berbeda, dengan istri juga yang berbeda, tentu kan gak semua orang nih suka untuk makan di luar, atau hang out, atau melakukan kegiatan aktivitas di luar. Kadang-kadang ada orang yang bangsa perempuan yang udah kayak capek banget nih, udah kerja di luar, udah seabrik nih kegiatannya, terus diajakin suami, itu apakah itu bisa merusak nih, merusak dalam artian merusak ya kualitas di dalam keluarga itu seperti apa nih kira-kira? Mungkin boleh dari Bu Risma, sepertinya udah langsung mengangguk-angguk, langsung boleh, kayak silahkan. Ada problem tersendiri atau gimana nih, Bu? Ya, jadi sebenarnya kan Kak, emosional ataupun psikologisnya setiap individu, baik itu wanita, pria, itu kan berubah-ubah ya. Filosofinya juga bilang, bukanlah hati kalau tak berubah-ubah. Baik. Gitu. Jadi kan tidak permanen gitu ya. Nah, dalam menjalani kehidupan ini sebenarnya diisi dengan warna. Gitu. Jadi banyaknya pekerjaan dan mungkin suami tahu trik bagaimana untuk mengajak untuk makan keluar. Hal yang momen, jadi saling pengenalan. Jadi teknik komunikasi, kemudian saling keterbukaan, penuh dengan hal-hal yang terbaru yang diterima. Jadi bukan berarti setiap hari itu ada kejutan-kejutan, tidak. Tapi pasangan itu saling mengenalin ya gitu. Ops, ini sudah hampir 20 berapa hari kita monoton banget di rumah dengan pekerjaan yang sangat tinggi. Mungkin istri juga bisa memperhatikan ya,
kerutan-kerutan wajah suami pada saat pegang laptop, pegang handphone, aktivitas, nada bicara sama anak, intonasi, itu juga kita harus sebagai wanita memang harus memahami. Nah, ini juga yang sebenarnya yang harus dipelajarin dan diketahui dari pasangan. Itu tadi dia yang kita katakan kesamaan, keberlangsungan antara gitu, apa yang sudah dilakukan oleh pria itu juga bisa harus sebenarnya dilakukan oleh si wanita. Sebenarnya enggak terlalu jauh sekali kesenjangan, hanya saja kita tidak secara merata untuk dapat memperoleh dan berbuat di dalam hal ini. Masih sangat simpel kan? Baik, tapi sebenarnya ini adalah sebuah tugas kah untuk perempuan untuk membangun sebuah keluarga yang punya warna di dalam keluarganya? Seperti apa nih, Bu? Iya. Saya mengadop bahwasanya kebahagiaan itu bersumber dari bahagianya seorang wanita. Betul. Gitu. Jadi kalau ibunya bahagia, ibunya itu ceria, maka ibunya juga akan memberikan banyak warna-warna bahagia buat anak, buat keluarga, buat suami, bahkan gitu ya. Akan ada terjadi sebuah perubahan menu, tatanan ruang, gitu ya. Nah, itu yang akan menjadi sebenarnya unsur dari kebahagiaan. Tapi wanita ini kan juga perlu sekali dikenalin gitu. Dikenalin oleh siapa ya? Pasangannya sendiri yang mengenalin dan membutuhkan. Jadi saling tanggap. Jadi kalau tadi kita bilang wanita itu perlu kenal akan dirinya sendiri, berbicara, berkomunikasi secara terbuka, maka yang diharapkan dari pasangan ini adalah benar-benar sangat interest dan dekat mengenalin kebutuhan apa sih sebenarnya yang saat ini dibutuhkan oleh pasangan saya. Menarik sekali. Tapi tolong jangan dikaitkan dengan sebuah apa ya, kebutuhan, apakah itu kebutuhan barang atau kebutuhan jalan-jalan seperti makan-makan, itu hadiah-hadiah, itu bukan di situ. Baik, berbicara saja itu adalah sebuah mengungkapkan tiga kata I love you gitu. Kalau di zaman dulu itu adalah hal yang lagi pendekatan, itu sesuatu yang sangat menggetarkan hormon ya Bu Basa. Benar. Nah, seberapa sering sih sekarang pasangan yang sudah menikah, misal 15 tahun sudah menikah, loh, berapa sering sih suami mengatakan I love you honey? Baik. Ayo, itu yang harus kita cari. Ternyata sesimpel itu ya, iya, Bu ya. Bergetar simple tidak nih. Baik, mungkin Azril kira-kira sudah pernahkah seperti itu? Hal kecil loh Azril, nggak perlu susah-susah loh untuk bagian wanita ternyata. Benar sebenarnya, kalau berbicara tentang I love itu menjadi words, romantic words itu menjadi seperti meningkatkan hormon kembali. Tidak hanya sesama pasangan, mungkin sesama teman juga. Betul. Jika mengatakan dia tampilnya cantik, kata gitu, ataupun prestasinya baik, I love you, itu akan menjadi acuan kembali lagi. Kalau dari Ibu Basya mungkin ada menambahkan obat terkuat bagi wanita agar psikologi dan kesehatannya itu baik dalam mensejahterakan keluarga itu apa sih Bu sebenarnya? Apakah langsung dikasih barang branded atau seperti apa? Perhatian. Perhatian kembali. Perhatian ya, kita tidak menutup ya bahwasannya seorang wanita itu ya memang perlu perhatian. Perlu perhatian ya, di samping kita sudah membantu. Ya, ini kan tadi kita berbicara ke setaraan gender, di mana rata-rata wanita masa kini sekarang itu sudah banyak yang berperan ganda. Banyak. Jadi sekali, di samping dia harus mengurus rumah tangga, di samping dia punya beban kerja di tempat dia bekerja, kan gitu ya. Jadi apabila suami yang memang benar mengerti ya, memberikan perhatian lebih gitu ya, itu adalah salah satu obat. Ya. Wow. Itu adalah satu obat gitu ya. Apabila kita pulang kerja bukan sekarang itu ya, itu tadi ya, stigma yang bergeser ya. Biasa wanita itu kalau suaminya pulang kerja, kita sambut suami kita ya dengan wajah yang tersenyum, kemudian disuguhkan air putih, laki-laki manapun itu pasti senang. Nah, begitu juga sebaliknya gitu. Kita yang memiliki peran ganda, wanita itu kalau kita pun pulang kerja, misalnya suami lebih dulu pulang gitu ya, disambut, capek mak gitu ya, pasti itu akan merasa terobati lelah itu tadi, apalagi disambut dengan anak-anak yang menyambut dengan ceria gitu. Wow, menarik sekali. Masih kita diskusikan terkait tema kita ini, psikologi perempuan masa kini. Ya, sewajarnya sih, manusia biasa pasti menimbulkan yang namanya itu masalah ataupun pro dan kontra. Tapi pemirsa, kami akan bahas lagi lebih mendalam terkait tema kami, tapi saksikan dulu.
Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Sains Kita yaitu Beranda. Dan pemirsa, kami masih mengundang Anda di nomor interaktif kami di 0414146353. Siapa tahu cerita Anda adalah bagian dari cerita kami dan cerita kami menjadi bagian cerita Anda. Tadi kita sudah berbincang hangat terkait bagaimanakah sebenarnya mengatasi psikologi perempuan ini. Pasti ada pemirsa istilah dari negative impact terhadap wanita khususnya psikologi mereka jika gender equality ini masih terus eksis dan menjadi budaya constructions dalam hidup kita. Dari Bu Risma, melihat ataupun menyoroti hal tersebut dan memberikan solusinya seperti apa? Ya, melihat dari fenomena yang sekarang ini terjadi pada wanita ya, yang topik yang kita bahas pada sore hari ini itu sangat berdampak. Dampak yang paling pertama itu terhadap respon dari pola asuh yang diberikan kepada anak-anak. Karena yang terdekat dari ibu, yang terdekat dari wanita itu pada saat ini adalah anak-anaknya, gitu. Itu sangat menerima sekali akan asupan-asupan pola asuh yang mungkin tidak membangun ke dalam psikologisnya. Sehingga kita tidak dapat memutus mata rantai bahwasanya ini akan terus akan berlangsung fenomena hal yang seperti ini, Bang. Nah, bisa juga berpengaruh terhadap kinerja ya. Kinerja sebenarnya mungkin ibu ataupun wanita itu bertugas yang diharapkan memang harus fokus, kemudian juga harus bisa berjuang, memperjuangkan dalam sebuah pekerjaannya, ternyata tidak menjadi fokus lagi. Jadi dampaknya itu sangat banyak. Tapi yang paling dekat yang menerima respon dari itu adalah anak-anaknya, baik, keluarga. Baik, mungkin sebelum ke Gigi, ibu ini kan selaku dosen, apakah perlu dalam setiap, mungkin dalam meeting ataupun perjumpaan kuliah ibu itu, setiap anak khususnya wanita itu harus memikirkan bahwa mereka atau dalam setiap belajarnya itu reconstructions of budaya dari gender equality ini harus dihapuskan. Karena setiap orang, wanita dan pria memiliki hak untuk sama menampilkan dan mengaktualisasikan diri mereka. Mungkinkah dengan cara itu kita menjadikan salah satu terapi bagi untuk wanita-wanita agar berkembang, Bu? Ya, bukan terapi lebih tepatnya ya, Bang. Tapi mungkin kita mensosialisasi. Hanya sekadar mensosialisasikan bahwasannya kemampuan yang ada pada lelaki itu juga bisa kita lakukan. Tapi dengan tidak mengabaikan tugas dan hak kewajiban yang harus kita berikan kepada diri kita sendiri, kepada suami, kepada anak-anak, tugas tanggung jawab kita di rumah. Oke, berarti pentingnya adalah sosialisasi ya, agar masyarakat di luar sana khususnya wanita bisa menyeimbangkan kemampuan dan juga mengetahui kodratnya sebagai ibu. Ibu. Silahkan, Zifa. Betul sekali, dan tentunya berbicara tentang budaya construction ini banyak sekali, seperti tidak ada habisnya ya, Bu Risma, baik Bu Risma dan juga Bu Basya pasti sangat mengetahui bahwa perempuan itu dituntut ketika dia sudah lulus kuliah atau lulus sekolah, pasti tanya, kapan nikah? Terus habis udah nikah, ditanya lagi, kapan punya anak? Tapi kadang-kadang kan kita nggak bisa memungkiri juga bahwa perempuan yang sudah mungkin mandiri secara finansial, yang memang sudah bebas tugas dari hal-hal yang dikaitkan dengan rumah gitu ya, lebih ke wanita karir, dan dia nggak siap nih untuk punya anak, akhirnya terjadi mungkin seperti baby blues ya Bu Basya ya, benar ya, ada baby blues. Lalu seperti apa nih Bu tanggapannya? Sedangkan laki-laki ini kan nggak pernah dituntut untuk seperti itu, mau 30, mau 40, nggak pernah ditanyain kayaknya, kapan sih nikah gitu, pasti lebih banyak ke perempuan. Lalu seperti apa nih Bu, tentang kondisi mental health untuk perempuan itu sendiri untuk menguatkan nih Bu? Ya, Ibu Mbak Gigi, untuk mental seorang wanita itu yang di ranah dia memiliki peran ganda ini tadi, yang Ibu, yang Mbak kaitkan dengan baby blues itu ya, sebenarnya misal nih seorang wanita yang sudah memiliki karir kan gitu ya, lantas dia menikah ya, begitu dia hamil, siap nggak dia dengan kehamilannya, kemudian dengan nanti dia melahirkan, siap nggak dengan kehadiran bayinya, di mana nanti wanita tersebut akan membagi waktu gitu ya. Pasti. Membagi waktu, tuntutan pekerjaan juga dia harus tampil prima gitu. Profesional. Iya, ya. Iya, profesional. Yeah. Dalam rumah tangga juga dia tidak bisa mengabaikan tanggung jawab dan kewajiban dia gitu kan. Jadi yang kadang emosional wanita tersebut ini yang mungkin bisa dikatakan kurang pandai memanage ya, bagaimana dia posisinya di tempat kerja, bagaimana dia posisinya di dalam rumah tangga, dalam pengasuhan anak-anak gitu ya. Yang tidak tepat dalam memanage itulah yang bisa mengalami ke baby blues itu sendiri. Adakah gitu spesifikasi manajemen pada waktu ataupun konsep dari seorang istri untuk membentuk pola seperti itu, Bu?
seharusnya ada. Seperti apa itu, Bu? Mungkinkah hari Senin seperti ini atau hari Selasa seperti ini gitu? Nah, itu tadi kita wanita yang sudah di memiliki beban ganda ini tadi, itu harus punya gitu. Manajemen waktu itu dia harus ada gitu. Jadi dia harus bisa membagi waktu kapan saatnya dia dengan keluarga, membagi waktu kapan saatnya dia bekerja gitu. Itu harus ada gitu. Tapi kan Bu, kita juga gak bisa mungkir bahwa perempuan-perempuan yang bekerja kan dia sudah punya jam kerja nih Bu. Sudah memang sudah di punya kontrak sendiri nih dengan pekerjaannya. Lantas seperti apa Bu dengan hal tersebut? Tentu kalau kita melihat wanita karir itu memang bukan karena dia tidak mau mungkin, atau ya bisa jadi karena memang tuntutan pekerjaannya jauh lebih banyak. Kayak misalnya hari Senin sampai Jumat dia harus pergi jam 8 pulang jam 8 sedangkan keluarganya terbengkalai. Lalu seperti apa nih Bu? Ya. Jadi kadang kita mendapatkan dilema seperti itu di saat-saat mungkin yang dituntut pekerjaan yang harus deadline. Sehingga waktu yang tadinya kita sudah untuk anak-anak, oh aku jam 16 sudah pulang gitu ya. Ini waktu aku untuk anak-anak, untuk keluarga. Tiba-tiba atasan kita itu menuntut gitu, menuntut pekerjaan kita itu harus tuntas, deadline-nya harus sekian. Mau gak mau kan kita harus profesional juga dalam bekerja. Yang akhirnya kita merasa bersalah tuh sama diri kita. Aduh, anak-anak jadi terabaikan, suami juga seperti itu. Nah, untuk memanage-nya itu, untuk mengolah pikiran dan perasaan kita itu, kalau bisa pulang itu kita rangkul anak-anak, minta maaf, kita nggak salah gitu minta maaf dengan anak-anak gitu. Karena sudah mengabaikan waktu yang tadi seharusnya kita pukul 16 sudah sampai di rumah, ini sampai molor malam gitu. Baik, mungkin dari Bang Fahmi tadi, is there any questions? Apakah masih ada pertanyaan yang mungkin menjadi sumbangsi dari Abang? Singkat dan padat. Sebenarnya ini belum ada siapin pertanyaan. Cuman, tapi sudah ada ya? Tapi ini coba... tadi ngobrol sama teman-teman, katanya teman-teman ada masukan atau ada pertanyaan yang terkait hubungan lah gitu. Jadi gimana cara kita untuk menghadapi mungkin istri yang egois, misalnya egois terus kayak cuek terhadap suaminya. Nah bagaimana, apakah kita yang harus menurunkan ego kita sebagai kepala keluarga? Atau mungkin gimana baiknya secara psikolog gitu sih. Baik, dari Ibu Risma, Ibu, sebelum kita komersial break mungkin langsung dijawab. Oh, saya langsung jawab. Iya, Bang apa tadi ya? Bang Fahmi. Oh iya, Bang Tampan. Bang Tampan ya. Bang Fahmi. Nah, dengan istri yang punya khas itu tadi ya, apapun itu adalah kekhasan yang dimilikin. Sebenarnya keegoisan itu, kecuekan itu sebenarnya adalah identitas dari pasangan yang menarik, yang membuat kita jatuh cinta. Kalau enggak karena dia egois, maka kita tidak tertantang untuk mendapatkannya. Sebenarnya ini kembali lagi loh kepada pasangan, kepada suami. Seegois apa sih, di level apa sih keegoisan pasangan? Pasti ada titik lemah sebenarnya yang dapat kita jurus, yang bagaimana mengatakan boleh ya di 3 tahun pertama pernikahan kita mungkin egois kamu itu masih sangat tinggi gitu. Tapi tolong ya di kedepannya itu, di tahun yang kedepan pernikahan kita, misalnya pada saat ulang tahun pernikahannya gitu kan, ada sebuah rangkaian ataupun ada sebuah catatan-catatan yang sudah kita lewatin dan yang kita ke depan ini harapannya seperti apa. Artinya apa? Komunikasi ya. Communication kan, materialnya ya Bu ya? Yang harus. Karena egois itu bukanlah hal mutlak gitu loh. Setiap saya selalu hidup. Mengadopsi bahwasanya hati itu bisa berubah gitu. Jadi ada hal yang bisa ditaklukkan. Bahkan si suami jatuh cinta mungkin karena keegoisannya. Baik, menarik sekali atas dari jawaban dari Ibu Risma. Tapi ketahuilah pemirsa bahwa egois ataupun cuek itu karena sebenarnya wanita ingin dimengerti, pemirsa. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Beranda. Pemirsa, banyak sekali fenomena atau isu di mana wanita ini mengalami gangguan mental ataupun psikisnya ini terganggu bila dalam rumah tangga ini sudah 10-15 tahun suaminya ini berubah, dan mengapa hal demikian, dan bagaimana juga harus sebenarnya wanita untuk bisa menyegarkan kembali psikis dan juga mentalnya. Kalau dari Bu Risma melihat keadaan seperti ini, fenomena banyak sekali terjadi. Seperti apa, Bu? Banyak sekali hal yang seperti itu.
Sebulan setelah berumah tangga terjadi perubahan dari pasangan dulu yang laki-laki yang dekat dengan dia ini, ternyata setelah sah menjadi suaminya ini terjadi sebuah perubahan yang sangat drastis ya Bang. Otomatis gitu. Gangguan fisikis dialami si wanita. Pasti. Seperti dia kaget gitu ya kan, kenapa ya ini terjadi gitu, atau ada kata-kata yang menyesal gitu ya, ternyata ini yang sebenarnya, ini kan dahsyat sekali gitu, mempengaruhin kepada psikologisnya sehingga mungkin pada saat nanti di awal-awal kehamilan pertama itu psikologis juga sangat berpengaruh gitu ya, tambah peran gitu kan, tugas perkembangan dan pertumbuhan si wanita juga sudah berubah di sana, sudah sebagai istri, ibu hamil muda, nah setelah melahirkan udah ada bertambah tugas-tugas bertambah, tapi asupan psikologis tidak bertambah, bahkan mengecewakan dari pasangan. Maka sebenarnya harapan kita adalah sesama pasangan, baik itu lelaki maupun wanita, sama-sama saling terbuka ya, berbicara keinginannya seperti apa, kebutuhannya apa, seperti apa yang disampaikan oleh Bu Basa tadi. Kemudian kita tidak membahas bagaimana untuk mendapatkan sebuah quality time yang benar-benar jangan berkiblat kepada quality time orang, keluarga orang lain gitu, tapi apa yang kita milikin, mari kita buat warna sesuai dengan kemampuan kita gitu loh. Warna mungkin dengan makan bersama, kemudian juga berkunjung ke suatu tempat yang seadanya, yang semampunya kita gitu. Jadi dengan sebuah warna-warna, kejutan-kejutan boleh dilakukan tapi yang semampunya saja. Kembali kepada wanita, bahwasanya surganya keluarga itu adalah hati wanita. Wanita bahagia, keluarga juga akan mendapatkan hal yang sangat bahagia. Jadi wanita itu sebenarnya harus mengenalin akan dirinya. Mempercantik boleh Bu? Harus. Nah, kecantikan itu sebenarnya income yang paling didapatkan itu dari siapa? Dari suami. Pujian. Selain pujian, jadi nggak makan dengan pujian, tapi tetap butuh sebuah support dana pastinya. Betul. Ya kan? Nah, jadi jangan nanti Bu Risma bicaranya ternyata lebih kepada kata-kata. Tidak, itu tetap harus dibutuhkan juga. Bagaimana istri dapat memenuhi kecantikan? Mungkin suaminya tidak bisa penuh untuk memberikan itu gitu dalam hal dana. Ayo, silahkan istri bekerja. Selama istri bekerja, mungkin ada hal-hal yang bisa di-cover oleh suami terhadap keluarga, terhadap anak gitu. Tapi jangan juga ya sebagai istri itu melupakan tanggung jawabnya. Itu kenalin diri, punya warna, komunikasi, dan yang terakhir itu sebagai wanita itu harus kreatif loh. Wow, berintelektual artinya ya, Bu. Ya. Kreatif. Baik, itu dia tadi dari Bu Risma dan kita akan ke Bu Basya. Nah, Bu Basya nih. Tentu banyak sekali upaya-upaya ketika perempuan ya dengan kondisi peran gandanya, dengan tekanan yang ada, tentu itu bisa merusak mentalnya. Lalu seperti apa nih upaya kita untuk punya strategi kuat nih untuk perempuan bisa maju terhadap kekuatan dirinya? Menjaga emosional kita tentunya. Emosional itu penting ya. Di mana kita seperti yang disampaikan tadi Ibu Risma, komunikasi penting gitu ya. Kalau kita sudah dihadapkan titik jenuh misalnya tadi yang seperti disampaikan Mas Azril ya, gimana, apa upaya yang harus kita lakukan? Kalau dari kita ya, dulu kita kan sebelum menikah punya kenangan yang indah. Ya kita harus bisa mengkaji ke belakang. Kenangan yang indah itu dulu apa sih? Ya kalau kita sudah pada saat titik rumah tangga 10 tahun, 15 tahun, kan nggak salah kita mengulang masa lalu kita dulu. Kan gitu ya, ayo kita ajak jalan, kan gitu ya. Di mana tempat-tempat yang membuat hati kita itu tadi bergetar, kan gitu ya. Nah itu adalah salah satu upaya, di samping tadi kita mengkomunikasikannya dengan baik. Gitu. Nah kalau untuk harapan, untuk saat ini, wanita masa kini, tidak ada lagi lah yang namanya ketimpangan gender ini tadi. Oke, bahwasannya setuju. Wanita, laki-laki memiliki hak dan kewajiban yang sama. Perlu diingat juga kesehatan anak bangsa ini juga dilahirkan dari ibu yang sehat. Bagaimana bangsa ini sehat kalau anaknya yang kita lahirkan tidak sehat? Gitu. Makanya tadi kebahagiaan itu adalah salah satu jiwa wanita sehat. Itu yang paling. Baik, mungkin dari Ibu Risma mungkin singkat dan padat, ada mungkin dari saya ambil terapan dari bahasa Inggris, empowering woman to woman. Seperti apa itu? Jadi menjadi seorang wanita itu sebenarnya kenalin bahwasanya saya adalah wanita, wanita yang dapat menebarkan virus kebahagiaan kepada wanita-wanita lain.
Menarik sekali. Dari Ibu Basya mungkin mau menambahkan terkait tentang terapan dari empowering woman to woman. Energi positif. Energi positif. Kita tebarkan energi positif di sekeliling kita. Caranya mungkin melalui komunikasi juga. Melalui komunikasi. Bolehkah cewek ke cewek saling konsultasi terkait problematika ini? Boleh. Boleh juga ya. Kalau Ziva gimana? Selalu chat ya, Ji? Kayaknya harus chat ya, karena kalau misalnya nggak dicurahkan, seperti emosionalnya nggak keluar ya, terhambat. Bu ya. Jadi penting sekali untuk punya kedekatan, support terhadap sesama nih ya, sesama perempuan. Kita butuh support, saling support. Ketika dia punya masalah, kita harus bisa menutupi. Benar ya Bu ya, setuju ya? Jadi teman dekat. Betul, teman dekat. Nah, Zulch, nanti boleh mungkin curhat-curhatan juga ya sama cowok-cowok ya? Boleh. Kalau saya memiliki perspektif yang saya ambil dari luar, bahwa communication material ini will enable us to engagement and also to build the relationship. Jadi materi dari komunikasi ini menjadi faktor utama untuk membentuk dan juga mengubah cara pola kita dalam bersosialisasi, dan membentuk wadahnya adalah relationship itu sendiri, yeah. Diva. Yeah. Setuju. Nah, setuju ya Bu ya? Setuju. Kasih jempol dong buat saya Bu. Jempol. banget, tapi nggak terasa nih Azza, ternyata iya, kita sudah sepa. 1 jam loh ngobrol-ngobrol sama pemirsa di rumah nih, bareng dengan Bu Risma dan juga Ibu Basya nih. Dan tentunya kami berterima kasih atas kehadirannya dan juga supporting nih empowering woman ya. Yes, benar. Kalau saya mewakili Ziva tadi ya, empowering woman to woman. Mungkin dari Bang Pahmi tadi ada mau apa? Tiga kata. WOW. Wow. Sampai hari ini, sampai sekarang belum ada keluar ya kata-kata yes. itu. Mungkin kita boleh langsung silakan kepada Azril ya. Dan pemirsa, sebelum kami mengakhiri perjumpaan kami dalam program hari ini dengan temanya adalah psikologi perempuan masa kini, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dari kedua narasumber kami. Dan yakinkanlah pemirsa, WOW menjadi wow trendmark kami dalam program Beranda. Pemirsa, kami akan hadir lagi di episode-episode selanjutnya. Tentu saja menghadirkan narasumber dan tema-tema menariknya. Pastikan Anda selalu menyaksikan Beranda yang hadir di pukul 14.00 WIB, tentu saja hanya di hari Jumat. Kami kasih pemirsa, terimalah persembahan dari homeband kami, yaitu Volopen. Silahkan. Terus berjuang melawan waktu, tak pernah pudar termakan usia. Selalu menyapa pemirsa lewat layar kaca, yang pertama hadir untuk Indonesia. Jauh melangkah terus berjaya, yang budaya bangsa Indonesia. Kobarkan api semangat di dalam dada, sebagai media pemersatu bangsa. Oh, tetap semangat, bergandeng tangan, satukan langkah bersama TVRI. Jayalah TVRI, jayalah negeri, selalu di dalam hati rakyat Indonesia. Selalu melayani, memberi yang terbaik, satukan perbedaan untuk Indonesia. Jayalah.